Ratusan penumpang terlantar berjam-jam karena sejumlah KRL di stasiun Bogor tak kunjung berangkat. Kepolisian menerjunkan bus dan juga truk untuk mengangkut penumpang transit ke terminal maupun ke stasiun Cilebut dan juga Bojonggede. Hingga Senin siang, ratusan pelanggan kereta kembali menumpuk di selasar stasiun Bogor, Jawa Barat saat menunggu KRL yang tak kunjung berangkat. Mereka harus menunggu selama 2 jam karena jadwal pemberangkatan tak menentu akibat antrean lintasan di lokasi perbaikan Kebon Pedes. Sebagian pelanggan memilih bertahan, sebagian lainnya mencari alternatif angkutan lain. Sementara itu, untuk membantu kelancaran evakuasi penumpang KRL, kepolisian setempat menerjunkan sejumlah bus, truk, dan kendaraan taktis di halaman parkir stasiun. Seluruh penumpang yang terdesak waktu beraktivitas di Jakarta langsung diangkut untuk transit menuju kawasan stasiun Cilebut, Bojonggede, maupun terminal bus Baranang Siang. Ya, semoga yang penting jelas aja gitu informasinya, biar maksudnya penumpang juga nggak kebingungan. Untuk perbaikan sendiri gimana nih, biar normal lagi gitu. Ya, kalau dilihat sih udah cepat juga sih kemarin ya, maksudnya sore udah jelas lagi. Mau ke Pasar Minggu. Pasar Minggu. Dari jam berapa ke sini, Mbak? Barusan. Iya. Terus rencana mau naik kapalin? Naik KRL. Karena KRL nunggu lama ya, 1 jam. Mau kemana lagi? Naik kapal rencananya, Mbak? Ya, ini ada mobil gratis katanya dari Cilebut atau... Perasa terbantu kan dengan lebih sini, Bu? Ya, gimana lagi? Gak ada pilihan lain sih. Benar, ya? Ini kami dari Polresta Bogor Kota menyiapkan kendaraan untuk membantu masyarakat yang memang tidak mendapatkan ataupun tidak bisa menaiki kendaraan kereta api karena memang dari mulai pagi ini perjalanan kereta api dari Bogor menuju Jakarta ataupun sebaliknya agak sedikit ada gangguan yang biasanya pemberangkatan 15 menit sekali Jakarta-Bogor ataupun sebaliknya, namun untuk pagi ini karena digunakan hanya satu lajur jadi bisa 1 jam atau 2 jam sekali untuk pemberangkatan. Sedikitnya belasan kendaraan taktis disiagakan polisi di stasiun Bogor untuk membantu kelancaran perjalanan penumpang maupun arus balik di stasiun Bogor, Cilebut, dan Bojonggede. Pasalnya, meski perbaikan jalur terus dilakukan, hambatan di lintasan KRL membuat layanan perjalanan KRL belum berjalan maksimal. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.